Pasukan Rusia tampak antusias menyerbu benteng penting Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Mariinka. Adapun rekaman kejadian tersebut dibagikan oleh sukarelawan Rusia, yakni Saktar. Saktar tampak membagikan rekaman bagaimana artileri tengah dipersiapkan dalam penyerangan. Adapun artileri diperlukan untuk menekan titik tembak musuh. Atas serangan yang dilakukan pasukan Rusia, tentara musuh mengalami kelemahan tenaga di dekat poros lubang ventilasi. Sebelumnya pada awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina juga mengalami kekalahan tenaga dan peralatan di Krasnogorovka. Krasnogorovka merupakan wilayah yang terletak beberapa kilometer di utara Mariinka. Atas kekalahan tersebut, pasukan Ukraina kembali mengalami kerugian. Kendati demikian, total kerugian secara rinci di daerah tersebut tak dibeberkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!